Erik nih diem-diem gini keras kepala ya orangnya. Ya, jadi kalau sudah yakin terhadap sesuatu, dia ya akan meyakini hal tersebut gitu. Susah bareng, nangis bareng, stay back bareng, always kayak udah lewat jam 12 malam tuh masih di kampus. Yang paling diingat itu, Helen tuh paling takut sama gelap dan sekarang udah punya teman bobonya. Doakan semuanya sehat selalu, bahagia, cepat dapat momongan ya, amin. Congrats buat Helen sama Erik, semoga pernikahan kalian langgeng, cepat dapat momongan, selalu bahagia.